Singkongnya pada tuker-tuker tuh. Masih gelap tuh. Ayo, guys. Ayo mau menjemput singkong. No, 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 no. Ayo. Tidak bisa ngambil. Ayo. Karena kecil. Selanjutnya yang namanya diucai karo si manis senyum. Guys, ini guys ikut anu mengucai menyok dulu dan ikut mengucai menyok. Hai. Oh, tau dan sama aku ikut mengucai. Iya, mengucai. Yo mengucai pakai tangan, yang mengucai pakai tangan ya. Hati-hati. Proses mengocai menyok. Iya, Dek Renata. Oke, guys. Jadi langkah selanjutnya setelah dikupas, kemudian dicuci bersih kayak gini ya. Langsung dimasukkan ke baskom. Jadi kalau bikin apa gethuk goreng ya, gethuk goreng itu awalnya kalau kita bikin gethuk pastinya dikukus ya, bukan dimasak barengan sama air. Jadi seperti ini guys. Oke, jadi ya ini juga. Jadi dikukus sampai benar-benar empuk. Habis itu didiamin sampai dingin, baru ditumbuk ya. Ditumbuk ya supaya biar lembut, nanti memudahkan untuk pembentukan dan langsung digoreng, guys, ya. Pokoknya diembel-embel sampai gembur, mari ngono digoreng. Oke, guys. Jadi langkah selanjutnya setelah dikukus sampai matang seperti ini ya, kemudian dimasukin ke wadah ember seperti ini dan siapin ini, ada ini bahasa kerennya alu buat numbuin ya guys, dan siapin juga ada minyak goreng buat pelumasnya guys. Nah, kita tumbuk ini sampai benar-benar kalis. Jadi setelah kalis nanti langsung bisa diisi gula, langsung digoreng ya guys. Jadi kita tumbuk ini sampai benar-benar kalis, sampai lembut, kemudian nanti bisa digoreng guys. Oke. Thank you.
langkah selanjutnya setelah ditumbuk sampai kalis, kemudian dikasih isian guys. Jadi kalau yang ini diisi pakai gula merah yang dicampur dengan gula pasir ya. Tapi apabila sahabat pengen dengan rasa-rasa yang lain, misalkan ada coklat batangan atau ada semacam kacang midi dicampur coklat, itu sangat sedap sekali. Pasti rasanya akan lebih gurih dan tentunya makin lezat guys ya. Jadi sesuai selera saja. Cuman pada umumnya masukkan ke penggorengan seperti ini guys, yaitu diisi dengan gula merah dan gula pasir ini guys. Dalam posisi minyak yang sudah benar-benar panas banget guys. Tunggu kira-kira sekitar 15 menit atau 10 menit, nanti sudah siap ditiriskan ya guys. Sudah siap diangkat dari minyak penggorengan. Dan itu sudah terlihat kekuningan dan sedikit kering, jadi ini pertanda sudah matang guys dan siap diangkat dari minyak penggorengan. Yuk, nah, oke, langsung ditiriskan. Ditiriskan di sana itu sampai minyaknya berkurang yuk, jadi biar kandungan minyak yang masih nempel di ketuk gorengnya itu sampai bersih, kemudian siap dimakan guys. Wow, dan ini hasil akhirnya guys. Jadi inilah ketuk goreng yang sudah matang. Nah, ini bisa dimakan dan rasanya pastinya gurih, dan di dalamnya ada isian gula yang lumer di lidah guys. Jadi inilah jajanan desa yang melegenda sampai sekarang ya guys. Dari zaman kerajaan sampai sekarang pun masih ada dan tetap fenomenal di masyarakat semuanya guys. Dan mari kita mencicipinya, kita makan bareng-bareng keluarga, pastinya lebih enak ketika masih hangat-hangat gini guys ya. Halo guys, jadi dari kemarin sore proses pengambilan singkongnya sama Dek Renata dan nyonya kebersayang. Dari proses pengambilan, mengupas, mencuci, mengukus sampai mendeplok, menubuk sampai bentuknya kalis, jadi sampai bisa dibentuk seperti ini. Dan ini adalah hasil akhirnya. Kita makan ya. Makan. Berdoa dulu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ayo dicoba. Ayo. Wow. Jadi ini ada isinya gula ya, lumer kayak gini dan rasanya manis. Rasanya manis, guys. Rasanya gimana? Manis. Mantap. Mantap, mantap. Jadi sedikit tips nih buat sahabat semua ya. Daripada beli jajanan di luar yang nggak tahu asal-usulnya, harganya ya. Iya guys, mending bikin jajanan kayak gini. Betul sekali guys. Lebih original, asli, dan dijamin aman tanpa bahan pengawet. Dan inilah ketuk goreng yang melegenda dari zaman dahulu hingga sekarang guys ya. Dibilang makanan kampung nggak masalah, yang penting enak.
Oke. Dul. Getuk goreng top. Mat. Potong. Oke, jangan lupa subscribe Barasat channel dan di share ke sosial media kalian. Jangan lupa kasih tahu sahabat-sahabat kalian supaya mereka juga tahu channel ini, dan mari bangun channel ini supaya makin berkembang dan makin inovatif, guys. Goodbye.